Inilah guys hasilnya, wingko kentang. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe ya. Selamat mencoba. Jumpa lagi dengan saya di channel Zakda Tutorial. Hari ini saya akan membuat wingko kentang. Wingko kentang, ini bahan-bahannya. Empat butir telur, 500 gram tepung beras, 1 kilo gula pasir putih, 500 gram tepung terigu, ini air santan, ini air santan. Ini satu kelapa parut, satu bulat, satu biji. Ini 1 kilo, 1 kilo kentang ya, telur. Ya. Kita aduk, terus gula kita masukkan. Kita kocok lagi sampai merata ya. Parutan kelapa kita campurkan sama kentangnya ya. Tepung beras ya, tepung beras, tepung terigu, kita aduk lagi. Caranya begini dulu ya, biar merata. Terus kita masukin santan kelapa. Nah, ini adonannya sudah jadi ya. Seperti ini kekentalannya. Ya, ini kita tinggal masukin ke loyang takaran ya. Seperti biasanya ini. Gelas andalan ini ya. Ke operan dulu. Kentang khas ini ya. Khas dari saya. Tutup. Kita tunggu sekitar 40 menit. Nah, inilah guys hasilnya. Wingko kentang. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe ya. Selamat mencoba.